Sebelum disetting, gamenya masih nge-lag karena di sini saya menggunakan HP kelas low end dengan RAM 1 GB dan prosesor kelas bawah. Jadi perlu disetting dulu agar gamenya tidak nge-lag. Tapi kalau kalian menggunakan HP kelas mid end ataupun high end, mungkin gamenya akan berjalan lancar. Jadi settingan ini hanya untuk yang gamenya masih nge-lag. Sekarang kita pilih setting, kemudian pilih mode, pilih yang paling atas, kemudian frame skipping, kita pilih 2. Oke, selesai. Sekarang kita coba lagi gamenya.